teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Surya Ramdhani, di mana channel saya ini selalu melakukan reaction-reaction sebuah video, teman-teman. Mau itu video trailer film, video musik, atau video lucu, dan juga video yang menurut saya itu baik untuk diberikan kepada teman-teman semua. Nah, di video kali ini, saya akan mencoba untuk melakukan reaction sebuah video lagi, dan video kali ini itu termasuk dalam kategori video yang lucu. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan reaction kita, teman-teman, atau reaksi saya melihat video, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman semua yang telah mensupport channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, dan juga memberikan komentar pada video saya. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini. Dalam video reaksi saya kali ini, itu datangnya dari channel Supermin. Kalian bisa lihat video aslinya di deskripsi saya dan juga di komentar pertama, teman-teman. Itu nanti salah satunya saya cantumkan di situ ya, teman-teman ya. Kalau nggak ada di deskripsi, berarti ada di kolom komentar. Nah, kalian lihat aja itu video aslinya tanpa ada video saya di situ, teman-teman. Karena kalau ada saya, ya berarti saya melakukan reaction sebuah video. Video yang kali ini itu video lucu pada saat orang makan sesuatu, teman-teman. Mau itu makan nasi, makan mie, ataupun makan apalah. Pokoknya mereka sedang makan, terus terjadi sesuatu yang lucu. Seperti apa videonya? Kita langsung lihat aja videonya. Sebelum mulai, kita review makanan dulu ya. Nah, ini review makanan dia, teman-teman. Banana. Makan merupakan kegiatan memasukkan nutrisi ke dalam mulut, mengunyah, lalu menelannya. Sangat sederhana kan? Mungkin karena sangat sederhana itulah, maka banyak orang yang melakukan aktivitas lain saat makan. Yang sayangnya, hal tersebut malah membuat acara makan menjadi sesuatu yang lucu dan terkadang membuat malu sendiri. Nah, kali ini Mimin telah menyiapkan beberapa video tentang kejadian bodoh dan lucu saat makan yang akan membuat kalian tertawa. Semoga video ini bisa menghibur dan menemani apapun aktivitas kalian. Nah, semoga ini menghibur, teman-teman. Super Bin. Bocah ini menanggung malu saat ada yang berulang tahun di dekatnya. Mana ulang tahun? Oh itu. Oh yang ditutup matanya itu ulang tahun. Kasihan dia sumpah. Mana dia yang kena, astaga. Pernah nyoba mie geledek? Kalau belum, abang ini lagi kasih reviewnya. Apa? Makan mie. Lagi enak mau seru mie ya kan. Yang belum pernah masak pakai kayu, mungkin kalian bisa belajar dari video ini. Nah, saya pernah masak pakai kayu di rumah nenek saya dulu, teman-teman. Iku tak pernah nampak pun. Tapi sekarang udah gak ada sih, jarang ya kayaknya. Ya, dia matahin kayu buat kayu bakar. Astaga. Astaga. Lagiannya kenapa gitu, ya kan? Enggak diinjak di sebelah sana ke. Memang sih sesuatu itu kan kita enggak bisa rencanakan ya, kalau hari apes itu enggak ada di kalender, teman-teman. Ketika seorang pria merayu wanita di sebuah restoran mewah. Cie. Wih, kunci mobil. Eits, yeah, gitu deh ya. Nih, ceweknya biasa aja loh. Yeah. Oh, dia minta kasihkan bunga. Ya, yeah, dia bilang, tuh, dari cowok itu tuh, bunga. Diletakin gitu kau. Samperin kau. Lupa itu sih mereka semua astag. Itu serius tinggi kayak gitu, gila kau. Berapa meter itu ya? Hampir 3 meter kali ya. Ini pasti nggak menyangka rahasianya akan terbongkar saat makan malam.
biasanya minuman keras, teman-teman. Mabuk kah dia? Rambut basuh. Itu lagi tren loh, banyak loh orang pakai. Kalau yang sudah-sudah gitu. Yang pun malu sumpah di kali. Ketika Princess Mary menghadiri jamuan makan. Kan putri, seorang putri nih kayaknya. Mengalami hal gak terduga loh. Ada hal lucu juga ternyata. Dia ngeliat gitu rupanya. Duh, kok ya itu bapak sempat-sempatnya nyuri kesempatan. Ya ampun. Ini bapak ini bahaya nih. Lagi di saat bikin konten makan. Nah ini konten makan. Vlog makan deh ini, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mukanya kena kekuahnya. Itu pasti masuk ke mangkuknya gitu ya. Astaga. Nggak tahu ini sengaja atau enggak. Kayaknya sih enggak sih. Ini cowok bertingkah seperti masih bocil saat es krimnya jatuh. Astaga, mukanya gitu lagi. Oh, dia bersihkan dulu, dibuang. Pintar. Boleh dicoba itu, teman-teman ya. Nah, CCTV. Malu dia. Dibuang. Nani? Omae wa mou shi. Udah terlanjur malu, Bang. Udah makan aja. Iya, tetap cool. Tragedi saat makan daging. Ini makan di restoran nih, kayak ini. Ya, makan pakai. Makan pakai itu loh, pisau. Astaga, kalau nggak bisa pakai tangan aja lah, Bang. Jangan nyusahin diri sendiri ya kan. Bocil saat ngopi di warung. Di ujung nggak makan kan? Apa nih? Keren sekali bocilnya, Wei. Nah, kabur dia. Takut dia. Ketika teman yang sudah mengantuk diajak makan. Salah makan. Sampai itu bodoh sih. Itu tempat tisu mas, bukan gelas. Anehnya kawannya masih sempat ngerekam loh. Mimin gak berani komen deh buat abang yang satu ini. Apa nih? Ini orang apa ini? Afrika kayaknya ya. Hai, Mak. Duh, si Neng ini malah kasih kode kayaknya. Itu nasi antre di bibiran. Hello. Nasi, belum daging. I was wondering. Iya, salah sih ceweknya. Coba bilang nasinya itu kan. Kisah sedih Mas Paijo dan Coca-Cola. Kan? Atau dia terpleset kan? Nggak tahu sih, nggak jelas. Memang menyebalkan kalau lagi makan diganggu ayam. Ragelum kayak seko. Ih, pinter ayamnya sumpah. Udah dikasih di bawah malah makan dia. Dibungkus kalian kau. Kalau lagi makan ada orang berbuat kayak begini ya guys. Oh ini sih konten kayaknya, teman-teman. Sosial eksperimen kayaknya. Kayak gini-gini nih.
Ya, tapi sumpah ini orang urat malu udah putus kali ya. Pria ini bingung melihat ada orang berpenampilan sama dengannya saat lagi makan di warung. Bajunya sama. Kacamata juga. Aduh, ya makanya beli baju atau sesuatu itu jangan yang banyak sama persis. Ampun deh, lihat kakak ini makan. Woi, cakep woi. Orang barat ya ini. Kayak jadi cantik juga. Nah, baru kalem dia cantik loh. Sumpah, sakit deh saya ketawa. Mimi seneng banget kalau lihat lomba makan kerupuk kayak begini. Hello. It's me. Berat. Ini bocil berat, sumpah masalah hidupnya berat kayaknya. Kira-kira si ibu ini lagi menghitung apa ngobrol ya guys? Wih. Nggak bisa salah tuh. Wow. Sumpah sih kalau yang tadi. Oh, udah selesai ternyata teman-teman. Ini yang paling parah sih. Makannya segini gila. Sambal gledek juga lucu. Oke, kita stop dulu ya videonya sampai sini ya. Oke, baiklah teman-teman semua. Itu adalah video reaksi saya yang paling gokil sih kalau saya bilang ya. Melihat video-video lucu pada saat orang makan. Karena sesuatu hal yang lucu itu bisa kapan aja terjadi teman-teman. Ya, mungkin bisa pada saat saya buat video terus kecungkel ke belakang teman-teman, itu juga bisa terjadi sih. Iya. Cuman kan kita nggak tahu kapan itu akan terjadi, karena segala sesuatu itu kan nggak bisa kita tahu akan terjadinya apa teman-teman yang akan terjadi ke depannya. Nah, seperti video-video yang terjadi pada saat makan ini juga banyak yang lucu juga, aneh juga ya. Yang tadi yang paling lucu kalau menurut saya itu hampir semua sih, sumpah. Dari yang makan kena sambal gledek, terus yang lagi makan tadi orang Afrika itu mungkin teman-teman ya, makannya sekali segini. Terus yang ini juga, yang tadi dia gini-gini itu loh, di kaca itu juga lucu sih. Hampir semua sih lucu dari video-video channel YouTube ini teman-teman ya. Baiklah, kalau menurut saya itu cukup untuk video reaksi saya kali ini buat saya ketawa. Buat kita semua jadi hilang stres sebentar lah teman-teman ya dengan melihat video channel YouTube ini. Buat kalian yang mau lihat video aslinya tanpa ada video saya, itu ada di deskripsi saya atau mungkin ada di komentar pertama saya teman-teman di video ini ya. Nah, buat kalian semua yang mau lihat video reaksi saya sebelumnya, itu kalian bisa klik tulisan yang ada di atas ini teman-teman. Nah, kalian klik aja, nanti kalian akan diarahkan ke video-video yang pernah saya lakukan reaksi-reaksi video teman-teman. Baiklah, sampai di sini dulu video reaksi saya teman-teman. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya teman-teman ya, karena saya hanya menunjukkan reaksi saja, tidak untuk menjatuhkan seorang ataupun menghina kaum ataupun yang lain-lainnya teman-teman ya. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan itu datangnya dari Tuhan. Nah, sampai di sini dulu videonya. Saya Surya Ramdhani, terima kasih buat kalian yang udah nonton, yang juga udah mensupport channel saya. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Surya Ramdhani dan bye-bye.